informasi lain, penghuni kebun binatang Taman Rimba Jambi kini bertambah dengan lahirnya seekor bayi tapir jantan pada Minggu 10 Juli lalu. Bayi tapir dalam kondisi sehat dan dalam pengawasan petugas kebun binatang Jambi. Pemberian vitamin dan asupan makanan bergizi terus diberikan kepada hewan langka dan terancam punah ini. Rencananya, satwa yang diberi nama Early Adha ini bisa diperlihatkan kepada wisatawan setelah petugas memastikan kondisi kesehatan hewan tersebut stabil dan tidak stres saat berjumpa dengan pengunjung kebun binatang. Ya, lahirnya tapir jantan ini membuat koleksi tapir di kebun binatang Taman Rimba kini menjadi 5 ekor dengan 2 jantan dan 3 betina. Tapirnya satwa langka dan dilindungi. Ya, kalau misalnya dia pun berkembang biak, ya alhamdulillah kita juga senang, ya kan? Suatu kebanggaan kita juga. Karena dia baru 3 hari, jadi belum dikeluarin, takut saya dia stres. Ya makanya ditaruh di belakang. Di tiap malam dijaga, ya diawasin lah supaya dia sehat kan.